Ketika terbitnya mentari, itu mengingatkanku tentang satu hal. Jauh dari dalam lubuk hatiku, satu hal itulah yang sangat kurindukan. Dan mungkin itu dirindukan juga oleh banyak orang. Suara alunan musik piano dari gedung lantai 3. Suara teman-teman yang terdengar bahagia. Sebuah sapaan yang menyenangkan hati. Bahkan puji-pujian yang menenangkan jiwa. Jujur, ini yang kurindukan. Karena dari sinilah aku dapat mengingat bagaimana aku dibentuk untuk mengerti tentang kehidupan. Hidup memang selalu mengalami proses, dan mengalami proses itu di...